sebuah smash dari Api yang dirahayu, gagal dikembalikan oleh Nami Matsuyama. Ya, kelebihan pengalaman dari Api Nirahayu yang bergelar juara olimpiade bersama dengan Grecia Poli. Oh, luar biasa, kita lihat drop shot tajam dari Siti Fadia Ramadanti yang membuat posisi kacau dari pasangan Jepang dimanfaatkan dengan sebuah backhand smash tadi. Apri Nirahayu gagal dikembalikan oleh Nami Matsuyama. Permainan cepat kembali diperagakan oleh pasangan kita untuk tidak terpancing. Kali ini gagal setelah sudah dilakukan oleh pasangan Indonesia, dan kita lihat di interval game kedua, Apri dan juga Siti Fadia Ramadanti tertinggal 6 poin. Unggul pasangan Jepang 11-5. Cara ngangkat, kamu nggak bisa ngangkatnya begini tuh, sama dia hati sikap aku, step, kalah kenceng, angkatin tinggi dulu, bongkar dulu. Kita lihat udah saja, lagi-lagi antisipasi di tempat yang sangat baik dari Tiari Cina. Sangat manis. Game ketiga. Kita lihat bagaimana defense dari Tiari Cina sambil menjatuhkan badan, refleks yang sangat baik dari pemain berusia 25 tahun ini gagal dimanfaatkan oleh pasangan Indonesia. Justru sebuah smash keras tadi memanjang atau keluar, inilah kunci yang membuat pasangan Jepang mampu bangkit karena tentunya mereka memiliki defense yang sangat baik. Kelihatan ulang dalam posisi yang sudah tidak nyaman atau out of position, masih mampu membalikan. Dan kita lihat sudah pasrah, tapi memang sebuah smash keras. Oh, netting silang kali ini berhasil dilakukan oleh Siti Fadia Ramadanti. Sulit dijangkau oleh Nami Matsuyama. Ya, kita lihat netting silang jauh untuk bisa dijangkau oleh Nami. Disia-siakan kembali oleh Apri Nirahayu. Menyambar shuttlecocknya memang tanggung, dikembalikan oleh pasangan dari Jepang atau Tiari Cina. Sulit dipercaya, kita lihat Siti Fadia bermain tidak sesuai dengan ekspektasi atau di bawah performa terbaiknya. Dan kita lihat bagaimana pasangan dari Jepang mampu melakukan revenge setelah mereka kalah di Malaysia Open 2022 dari lawan yang sama. Dan Nami Matsuyama serta Tiari Cina menjadi wakil Jepang pertama yang lolos ke babak semifinal.